terjadi fenomena menarik pada saat ini, di mana manusia cenderung tergantung pada suplemen tambahan agar tubuhnya menjadi semakin lebih sehat. Padahal kenyataan sebenarnya, manusia bisa mengonsumsi kebutuhan pokok yang terangkum dalam 4 sehat 5 sempurna untuk menjadikan tubuhnya lebih sehat. Salah satu komponennya adalah susu. Susu mineral adalah susu yang berkualitas. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Berikut liputan Hello Green selengkapnya. Dahulu orang cenderung lebih sehat walaupun tidak mengonsumsi suplemen tambahan. Rahasianya, mereka masih mendapatkan makanan dengan kandungan mineral tinggi, langsung dari alam. Mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, zat besi, zinc, selenium, yodium, mangan, dan kuprum adalah zat gizi yang dibutuhkan untuk kelancaran metabolisme tubuh dan merupakan bagian integral dari regular diet yang dibutuhkan oleh manusia. Tanah kaya mineral akan memperkaya nilai gizi dari rumput, sayuran, maupun buah yang dihasilkan. Namun, penelitian yang dilaporkan pada sebuah jurnal satu menyebutkan bahwa dalam waktu 50 tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan terhadap komposisi mineral pada sayur-sayuran, seperti penurunan kadar magnesium, zat besi, tembaga, dan kalium. Penurunan kadar mineral ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan dalam teknik pertanian, seperti penambahan pupuk kimia, penggunaan pestisida, dan masih banyak lagi. Namun, terutama karena kerusakan lingkungan, tanah telah terdegradasi dan erosi. Alhasil, mineral yang awalnya tersebar di alam pun menjadi berkurang. Sangat sulit untuk mendapatkan daerah yang lingkungannya terjaga dengan baik. Tapi kita bisa mendapatkannya di salah satu bagian dari negara Nordik. Daerah tersebut mempunyai populasi yang rendah, serta ditutupi dengan hutan cemara, pinus, dan beech. Sejak 6.000 tahun yang lalu, Skandinavia dikenal sebagai daerah yang sangat hijau dengan lingkungan yang terjaga dengan baik. Suhu ideal dan hujan merata sepanjang tahun menjadikan tanah dan rumputnya subur serta kaya mineral dan optimal untuk peternakan sapi. Faktor suhu juga membuat sapi hidup dengan nyaman dan tidak mengalami stres. Dari sinilah susu Hilo berasal. Segala hal detail diperhatikan, termasuk sapi yang dibiarkan merumput bebas di padang rumput alam terbuka, sampai sentuhan lembut dari peternak yang membuat sapi merasa nyaman untuk meningkatkan kualitas perahan. Itulah rahasia dari susu mineral yang berkualitas. Tanah kaya mineral menghasilkan rumput berkualitas bagi sapi, sehingga sapi pun menghasilkan susu berkualitas tinggi dan kaya mineral. Hilo, susu mineral dari tanah kaya mineral. Berikut tadi sahabat Hilo, rahasia dari susu mineral yang berkualitas. Hilda Daningtyas, Rizky Rahman, dan Agus Prakoso melaporkan dari Hilo Green Video Reporter. Sampai jumpa. Pastikan Anda mengonsumsi Hilo, susu mineral dari tanah kaya mineral.